siang Pak Wakil. Ya siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lugas TV yang saya cintai, saya Sanjiji Pemata, Wakil Wali Kota Cilegon Provinsi Banten. Alhamdulillah hari ini saya bisa hadir dalam halal bihalal PKS Kota Cilegon, halal bihalal DPD PKS Kota Cilegon bersama para tokoh, bersama pengurus, kader, simpatisan keluarga besar PKS, kurang lebih 400 orang hadir dalam halal bihalal PKS hari ini. Saya bersyukur, berterima kasih bisa hadir. Semua DPC datang Pak hari ini? Ya, hadir, 3 ya, Pak? DPC hadir dengan pengurusnya dan pengurus bersama keluarga. Bersama keluarga hadir kita undang. Pak, untuk PKS pemilih 2024 gimana Pak arahnya ke depan? Ya. Amanat dari DPP, PKS tetap terdepan melayani rakyat dan membela NKRI. Jadi kita adalah Partai Islam Rahmatan Lil Alamin. Partai Islam Rahmatan Lil Alamin yang terdepan melayani rakyat dan membela NKRI. Jadi hari-hari kita adalah melayani rakyat, hari-hari kita adalah bersama rakyat. Lebih-lebih saya Wakil Wali Kota Cilegon yang merupakan kader PKS, saya adalah milik rakyat. Hari-hari saya habiskan bersama rakyat dan tentu dalam rangka membela NKRI. Insya Allah dengan begitu mudah-mudahan warga Cilegon, masyarakat Cilegon mendukung sepenuhnya Partai Keadilan Sejahtera. Pak, tadi kata Ketua DPD, ya, kemungkinan besar Ketua DPD akan mengusung Bapak di wali kota tahun depan. Masih sangat jauh, jadi sekarang masih jauh. Apakah saya akan dicalonkan lagi atau tidak, itu nanti ada surveinya, ada kajiannya. Tapi sekarang kita fokus melayani rakyat Cilegon. Kegiatan hari ini, Pak Ketua, apa? Kegiatan hari ini, kita keluarga besar PKS sedang berbahagia. Mengadakan acara halal lebih halal. Saling memaafkan, ya, rasa syukur kita pada Allah SWT selama sebulan penuh digembleng. Insya Allah semua keluarga besar PKS menjadi orang bertakwa. Sehingga akan dipermudah oleh Allah jalan kita ke depan. Yang jelas sekarang kan masih sekitar 2 tahun setengah lagi. Jadi soliditas pengurus yang kita utamakan. Yang kita undang ini adalah seluruh pengurus dari DPD sampai DPRA tingkat ranting beserta keluarga dan anak-anak. Tidak hanya pengurus saja. Jadi kita harapkan keluarga mereka juga mendukung program suaminya atau istrinya yang ikut anak-anaknya. Arahnya ada targetnya Pak pemilihan. Otomatis kan partai politik pasti targetnya menang. Nah, yang penting sekarang bahagia. Nah, setelah Ramadan ketemu semuanya kangen-kangenan, perkenalan bagi yang belum kenal, itu program utama kita sekarang, tujuannya. Kalau jumlah kursi DPRD, kalau partai politik itu pasti yang dikejar adalah pemilu sama pilkada, itu hal yang lumrah. Nah, kalau pilkada kita bisa majukan calon sendiri minimal harus 8 kursi. Jadi itulah minimal. Begitu. Kalau enggak ya kita harus berkoalisi sama partai-partai yang lain. Selamat siang Pak Ketua. Ya, siang. Pak, tolong silakan Pak, ini kegiatan hari ini kegiatan agenda halal bihalal. Bapak sebagai Ketua DPC Citangkil gimana Pak? Ya, ini kegiatan halal bihalal 1443 Hijriah ya. Sebenarnya kita tiap tahun melaksanakan kegiatan halal bihalal ini. Cuma karena kemarin kita ada pandemi 2 tahun kita tidak melaksanakan, maka tahun ini mulai lagi kita melaksanakan agenda halal bihalal. Kebetulan saya selaku ketua panitia pelaksana pada tahun ini, alhamdulillah berjalan lancar. Nah, sasaran daripada peserta dari kegiatan halal bihalal ini adalah struktur pengurus dari mulai kader, struktur DPD, kemudian DPC tingkat kecamatan sampai tingkat kelurahan DPRA. Dan lagi yang bikin meneriahnya itu kita tidak hanya pengurusnya saja, tapi bersama keluarga pengurus, anak, istri kita suruh ajak untuk ikut halal bihalal di tahun ini. Jadi lebih meriah. Nah, target peserta itu kita sekitar 1.800 sampai 1.000 orang. Dan hari ini sudah sampai 800 orang. Jadi alhamdulillah yang mencapai target. Ya, mudah-mudahan tahun-tahun ke depan bisa lebih baik lagi.
lebih meriah lagi untuk melaksanakan kegiatan halal bihalal yang rutin dilaksanakan oleh PKS Kota Cirebon. Itu saja mungkin ya informasinya. Terima kasih telah atas kerjasamanya. Assalamualaikum.